budrek dan sakit kepala tong budrek tak tong gak tangkapan saja budrek ada obatnya obatnya nonton kita semua nonton kita semua dijamin budrek. Sebanyak 16 unit damkar padamkan api yang membakar dua rumah di Cipeta Utara. Dua rumah di Cipeta Utara, Jakarta Selatan terbakar pada Sabtu 15 Maret 2014. Kebakaran ini sempat membuat lalu lintas di sekitar lokasi menjadi macet. Dua rumah yang terbakar sekitar jam 17.35 waktu Indonesia Barat tersebut berlokasi di kawasan perkampungan Jalan Haji Cilandak Utara, Jakarta Selatan. Itu lokasinya masuk perkampungan, jadi masuk jalan Fatmawati Raya, kemudian masuk jalan Cipete, dan masuk jalan Haji Jian. Berdasarkan laporan kebakaran berawal dari rumah di jalan Haji Jian nomor 2B, kata petugas pemadam kebakaran Sudin Jakarta Selatan Dendi, 16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Mobil-mobil itu menyebar dan berusaha menjangkau lokasi kebakaran dari segala penjuru mata angin menjadi jalan tercepat. Akibatnya macet tak terelakkan. Mobil pemadam kebakaran yang tercepat tiba jam 18.10 waktu Indonesia Barat. Macet dari utara, barat, timur, dan kita gerakan supaya mana yang lebih dulu sampai langsung bisa menangani jadinya mati di TPT di Pos Fatmawati dan sekitarnya. Kita tahu kan beritanya, yaitu tentang kebakaran di Jakarta Selatan. Mohon maaf bila ada kata atau penjelasan yang kurang berkenan.